Bukan fobia, itu murah. Ya nggak apa, bukan fobia sih, maksudnya gimana ya? Ada beberapa, bukan beberapa sih, maksudnya kayak keremahan-keremahan itu saya nggak bisa sih gitu. Jadi kayak apa ya, rasa gatel, bukan alergi apa ya? Kayak ngebayangin apa mindset saya itu agak terganggu untuk kayak ada misalkan mbaknya makan tekers. Itu kayak pernah soalnya ada angin jadi meniupnya ke arah saya, nempel jadi tuh gatel semua. Jadi kalau saya harus nyiramin air ke tempat yang kena kerupuk jadinya. Waduh, itu SD SMP kali. Awalnya gara-gara ya seperti itu. Jadi pernah makan di warteg lagi enak, lagi panas terik. Tahu kan kondisi warteg seperti apa? Lengket segala makan, tiba-tiba di pojok ada kerupuk, kaleng kerupuk makan. Kres. Jadinya para orang makan tanpa tereng-aling-aling, boom. Kesana, wah, saya enggak bisa makan lagi akhirnya. Dan lengket itu dan segatel itu sampai kayak merah-merah biang keringat. Saya ke mindset jelek itu kerupuk yang putih itu. Mungkin aneh sih ya kalau lihat orang, kenapa sih istri saya si Audi takut sama ondel-ondel? Kenapa sih ondel-ondel? Sama kalau saya dibalikin seperti itu. Ganggu banget. Saya kadang kalau makan sesuatu yang kayak di kulit kayak aduh, enggak bisa sih. Itu saya coba untuk nepis susah. Ya ada, cuman saya suruh pindahin. Makannya pindah? Ataupun orang yang makan tuh saya pindah itu. Oh, itu gak lucu sih. Sampai segitu gak. Pernah gitu? Iya pernah makanya. Terus marah kayak gitu? Ya gak bisa marah sih. Minimal cuman saya untuk ngobatinya saya siram aja sih. Tengkok saya nih ke air gitu. Jadi itu menetralisir kalau air itu. Makan pink, iya cuman sama dia dikermesin. Ditaruh terus dikasih kuah. Jadi kan, jadi apa, kayak apa namanya sih? Lembek gitu. Kalau kerupuk saya gak bisa. Iya dia aneh. Sedangkan dia orang Sunda juga kan, saya juga orang Sunda banyak kan makan kerupuk. Sebenarnya saya nggak peduli, saya nggak suka. Kadang Audinya suka pindah tempat.